hari ini saya telah pun kita buat soft launch untuk Kembara Prihatin Negara sebagai salah satu inisiatif kementerian memandangkan keadaan pandemik COVID ini dah masuk fasa ketiga dan semakin ramai yang terjejas, dan ini satu inisiatif kementerian untuk turun ke padang. Dan apabila kita turun ini, bukan sekadar daripada bantuan yang kita salurkan, tetapi juga kita bawa juga kaunter aduan bergerak. Kita sedia maklum dalam keadaan begini pasti akan ada juga yang memerlukan panduan, ya, yang memerlukan bagaimana untuk mendapatkan bantuan daripada inisiatif-inisiatif kerajaan dan sebagainya. Baik, itu dia Kembara Prihatin Negara di bawah kelolaan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat bersama dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk membawa satu pemahaman lebih jelas tentang inisiatif kementerian di bawah Kembara Prihatin Negara. Ya, tautan sepakat membantu rakyat. Jadi kita nak bersama dengan tetamu kita hari ini untuk bicara lanjut tentang Kembara Prihatin Negara ini. Kita bersama dengan Puan Fatimah Zuraida Saleh, merupakan Timbalan Ketua Pengarah Operasi Jabatan Kebajikan Masyarakat. Terima kasih bersama dengan kami, Puan, hari ini. Kembara Prihatin Negara, kalau kita lihat tajuknya itu pastinya tidak lain dan tidak bukan bercerita tentang keprihatinan kepada masyarakat di sekitar komuniti kita. Jadi mungkin kita boleh terangkan terlebih dahulu tentang apa itu Kembara Prihatin Negara. Okey, terima kasih Mac dan juga Saiful. Pertamanya saya nak ucapkan mewakili Jabatan Kebajikan Masyarakat atas kerjasama yang telah diberikan oleh pihak RTM sebagai rakan strategik dalam kita melaksanakan Kembara Prihatin Negara. Dan pertamanya dalam konteks Kembara Prihatin Negara, inisiatif ini sebenarnya telah dihasilkan daripada sumbang saran bersama dengan yang berhormat Perdana Menteri kita dan juga yang berhormat Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Kita imbas balik, negara kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 bermula pada 18 Mac. Pada masa itu, Jabatan Kebajikan Masyarakat, Kementerian Pembangunan Wanita bertanggungjawab untuk memberikan misi kemanusiaan, melaksanakan, menyalurkan bantuan makanan, melalukan bantuan-bantuan intervensi sosial kepada mereka yang terjejas, ya, kepada rakyat negara kita. Apabila kerajaan mengumumkan balik PKPB, ya, inisiatif ini kita di hati kita adalah bagaimana rakyat untuk mengatasi isu ini berhadapan dengan situasi ini, sebab kita dah mengalami pelbagai fasa, kan? Daripada itu, kita melihat bahawa kita perlu melaksanakan sesuatu inisiatif yang dekat dengan rakyat untuk membantu rakyat menangani situasi ini. Justru lahirlah Kembara Prihatin Negara, yang mana temanya adalah tautan sepakat membantu rakyat. Segala-galanya untuk rakyat. Kita perlu menangkan rakyat dan kita perlu memberikan yang terbaik untuk rakyat. Jadi, berbalik pada soalan Mac tadi, kan, apa tu sebenarnya Kembara Prihatin Negara? Ini ada, Kembara ini adalah pertamanya ialah satu program untuk kita turun padang membantu damian tuni rakyat yang terkesan semasa pandemik COVID-19 ini, terutama dalam musim PKPB ini, Saiful. Kalau kita tengok, banyak sangat, dan kita juga menerima aduan daripada talian kasih baru-baru ini. Bulan Oktober saja kita menerima lebih kurang dalam 12,000 talian kasih yang meminta kita untuk membantu dalam konteks keberadaan rakyat kita yang berhadapi dengan masalah. Baik, sudah pasti Kembara Prihatin Rakyat ataupun Kembara Prihatin Negara ini merupakan salah satu daripada aktiviti pendamping sosial bagi memastikan secara langsung dapat menghubungkan antara kementerian dan juga rakyat, khususnya golongan sasar. Jadi dalam hal ini, bagaimana kementerian dan juga JKM juga giat melaksanakan untuk mencapai cakupan di seluruh negara khususnya supaya dapat bersama dengan rakyat? Baik, terima kasih Saiful. Soalan yang sangat menarik, ya. Yang ini yang kita nak jelaskan kepada rakyat. Dalam konteks Kembara Prihatin Negara, kita tidak bergerak bersendirian. Jabatan Kebajikan Masyarakat tidak bergerak sendirian. Itu juga Kementerian Pemuda Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Justru kita mengundang pelbagai rakan-rakan strategik kita untuk membantu dan menjayakan program ini. Pertama, mekanisme yang kita gunakan sudah tentu agensi di bawah kementerian, iaitu Jabatan Kebajikan Masyarakat yang berada di 108 daerah. Itu pertama. Dan kita ada Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri juga yang menjadi pemangkin dalam isu-isu sosial. Pada masa yang sama, kita menggerakkan semua agensi di bawah kementerian. Kita ada Jabatan Pembangunan Wanita, kita ada Lembaga Pembangunan Penduduk Keluarga Negara, kita ada Yayasan Kebajikan Negara. Dan kita juga mengundang agensi-agensi lain, ya, seperti mana Kementerian Komunikasi Multimedia. Terima kasih kepada Kementerian Komunikasi, terutama RTM, yang bersama-sama turun padang dengan kita, ya. Dan begitu juga dengan Kementerian Sumber Manusia yang telah memberikan kerjasama baik melalui Jabatan Tenaga Kerja.
Kalau kita tengok sekarang, isu yang dibangkitkan ialah ramai yang kehilangan pekerjaan. So kita berfokus untuk membantu rakyat dalam konteks ini, ya. Dan lokasi-lokasi yang akan kita tumpukan adalah lokasi-lokasi yang dekat dengan rakyat. Contohnya, kita akan turun dan memberikan perkhidmatan kita di pasar-pasar pagi, di tempat tumpuan komuniti, juga di taman perumahan, ya. Begitu juga dengan lokasi-lokasi yang kita ada, yang akan kita tumpukan. Okey. Puan, tadi kita dah bercerita tentang antara objektif yang diperolehkan di bawah kepada Prihatin Negara. Cuma yang lebih pentingnya adalah bagaimana penyelarasan kepada kembara itu akan dilakukan dan penggerakan tenaga kerja daripada JKM sendiri untuk bersama dengan masyarakat dan juga golongan sasaran. Baik, terima kasih Cik Ismail. Tadi sebut Cik Ismail. Okay. Berhubung dengan penyelarasan, seperti mana yang kita kata, program ini adalah program untuk rakyat. Ya, program jelas, program Prihatin Negara untuk rakyat. Jadi kita akan bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin masyarakat, ya, ketua-ketua masyarakat yang boleh membantu kita dalam konteks untuk kita menyalurkan bantuan atau perkhidmatan yang diberikan. Ya. Seperti mana yang telah saya nyatakan sebentar tadi, bahawa lokasi-lokasi yang akan kita tumpukan adalah tempat-tempat yang menjadi tumpuan rakyat. Ya. Jadi kita akan membantu kepada pemimpin-pemimpin masyarakat sekiranya ada kes-kes yang perlu kita santuni, kita akan santuni. Dan kepada rakyat di bawah sana, kita akan sebarkan melalui media masa. Ya, kita ada laman sesawang Jabatan Kebajikan Masyarakat, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan juga media-media sosial lain. Ya. Begitu juga yang saya kata tadi, kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Multimedia mungkin merupakan salah satu pemangkin, ya, dalam konteks untuk kita mewara-warakan aktiviti ini. Dan maklumat-maklumat yang kita akan perolehi ini, kita akan rekod, ya, dan kita akan susul dengan bantuan yang sewajarnya. Sebab memang jelas ini adalah untuk rakyat, kepada rakyat. Bentuk bantuan yang diberikan bagaimana, Puan? Okey, bantuan-bantuan yang kita telah teliti ialah pertamanya, kita akan membuka kaunter aduan kita di lokasi-lokasi yang akan kita maklumkan nanti. Ya. Dari situ rakyat boleh memaklumkan kepada kami apa bentuk bantuan yang diperlukan. Kalau mereka perlukan makanan, ya, bakul makanan dan dan keperluan-keperluan asas, insyaAllah kita akan sediakan. Bagi kes yang kita dapati perlu disantuni secara terus, ya, kita akan santuni. Maknanya bila kita tahu mereka tidak memerlukan keperluan bakul makanan, kita akan berikan kepada mereka. Dan perkara-perkara itu akan direkodkan kerana sasaran untuk program kita adalah 1 juta rakyat yang akan kita bantu. So perkara-perkara itu yang akan kita laksanakan, insyaAllah. Dalam kita melihat 1 juta golongan yang akan dibantu itu, bagaimana pemilihan mereka yang akan dibantu itu? Adakah mereka yang sudah pun berada dalam kategori mereka menerima bantuan di bawah program JKM, ataupun ada lagi penerima bantuan baru yang akan dicari dan juga akan disantuni oleh pihak JKM? Baik, Cik Ismail. Macam Cik Ismail kata di awal tadi, kan, ini adalah program pendampingan sosial. Ya, kita dah ada pun klien kita yang 500 ribu yang menerima bantuan. Sekarang ni 1 juta kita akan mengesan mereka yang baru. Ya, sebab pandemik COVID-19 ini baru saja di yang negara kita rasai. Jadi kita akan turun pandang, pendampingan sosial ni turun pandang mengesan mereka. Sebab itulah kita mengharapkan bantuan dan sokongan daripada semua pihak untuk tampil kepada JKM untuk memaklumkan kes yang macam mana yang perlu kita bantu. So kita mengharapkan kerjasama semua pihak yang sedia ada dan sedia ada, Cik Ismail. So sekarang kita dah berganda. Maknanya 1 juta tambah lagi dengan 500 ribu klien. Sebab klien kita tu yang dah ada tu dah sedia ada. Kita dah faham dah macam mana rupanya, apa landscape yang perlu kita sesuai padankan dengan mereka. Tapi dalam konteks 1 juta ini adalah mereka yang perlu kita bantu sesuai dengan keadaan semasa pandemik COVID-19 ini. Itulah Cik Ismail dan juga Mac, apa yang kita hasratkan dalam pelaksanaan Kembara Prihatin Negara dengan temanya tautan sepakat membantu rakyat. Sebab namanya pun Kembara Prihatin Negara, pastinya di seluruh negara. Ya, cuma kita nak tahu apakah pecahan kawasan-kawasannya, adakah semua kawasan diberikan bantuan ataupun kajian telah pun dibuat hanya untuk kawasan-kawasan tertentu yang betul-betul memerlukan bantuan, ataupun di kawasan bandar juga diberikan bantuan yang sama. Terima kasih, Mak. Ini satu soalan yang sangat baik. Kita di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat, kita ada 108 daerah
daerah di bawah tadbir urus kita dan semua merangkumi luar bandar dan bandar. Ya, jadi dalam konteks ini apa saja isu, apa saja permasalahan yang dibawa kepada JKM, kita akan santuni tanpa mengira sesiapa saja. Ya, so perkara itu perlu jelas. Ya, tidak ada apa nama ni orang kata penghususan ataupun fokus yang utama as, selagi mereka itu memerlukan bantuan, insya-Allah kita akan bantu. Ya, dan fokus kita terutamanya kepada mereka yang terjejas dan terkesan sepanjang pandemik COVID-19 ini. Dan insya-Allah pegawai-pegawai JKM akan terus membantu dalam konteks ini. Dan satu lagi juga Cik Ismail yang saya nak highlightkan, kita juga mengalu-alukan pihak korporat untuk membantu kita dan siapa saja, dan sekiranya mereka boleh menghulurkan bantuan, kita sangat mengalu-alukan. Okey. Sudah pasti kita mengharapkan agar program Kembara Negara ini dapat memberikan manfaat kepada golongan sasar dan juga kepada rakyat secara keseluruhannya. Kita melihat kepada pendapatan garis kemiskinan yang telah pun ditingkatkan daripada lebih kurang 900 lebih kepada 2,200. Jadi ini menunjukkan bahawasanya kalau semalam YB Datuk Sri Rina Harun mengatakan bahawasanya kemungkinan akan berlaku peningkatan 3 kali ganda jumlah bantuan yang akan disumbangkan. Dalam hal ini, adakah pihak JKM dan juga pihak Kembara juga cakna akan bantuan yang perlu untuk ditambah dan juga perlu untuk diperluaskan dengan melihat kepada PJK yang semakin berkembang ini? Betul. Terima kasih. Perkara ini telah pun kita perhalusi ya, kerana bila kerajaan mengumumkan kenaikan PJK daripada 980 kepada 2208, penelitian dan analisa kita buat 3 kali ganda seperti Cik Ismail sebutkan tadi. Maknanya lebih ramai rakyat di bawah sana yang akan masuk dalam kelompok tersebut. Ya, kalau sebelum ini kita hanya penerima ada lebih kurang dalam 500,000 saja, apabila diumumkan oleh kerajaan 2208, kita jangkakan 1.5 juta yang akan menerima bantuan. Dalam konteks ini, insya-Allah pegawai-pegawai kami Jabatan Kebajikan Masyarakat dan juga Kementerian bersedia untuk menghadapi situasi ini dengan kerjasama daripada semua pihak. Ya, itu yang kita nak maklumkan. Kalau ada kes-kes yang memerlukan bantuan, insya-Allah kita akan santuni dan kita akan layan mereka seperti mana yang sewajarnya. Dan mereka-mereka yang layak sudah tentulah warga negara kita. Ya, warga negara kita. Dan yang kedua, memang berada daripada pendapatan mereka apabila kita siasat turun, memang berada di dalam kelompok yang telah ditetapkan. Ya. Namun begitu, suka juga saya jelaskan di sini, ya, Cik Ismail dan juga Mac, bahawa dalam konteks pemberian bantuan oleh jabatan, dia tidak semestinya dalam konteks keuangan saja. Dia konteks sosial keseluruhan, kerana kita mempunyai 10 kumpulan sasar. Kita ada bantuan untuk warga emas, kanak-kanak, ya, kepada orang kurang upaya, kita juga kepada orang papa dan sebagainya. So perkara itu perlu jelas. Namun apapun yang saya nak tekankan di sini adalah sebarang permasalahan yang dihadapi terutama dalam konteks sosial, bolehlah merujuk kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat, kerana kita mempunyai saluran yang pelbagai, dan juga salah satu saluran utama yang saya nak kemukakan di sini ialah talian kasih 15999. Telefonlah kepada talian itu, insya-Allah rakyat akan disantungi dengan secepat mungkin. Maksudnya bantuan bukan hanya dari segi material saja, tetapi juga sokongan emosi. Cuma apabila sekarang berlakunya pandemik COVID-19, bantuan itu seakan-akan bulan jatuh ke riba lah kepada yang memerlukan. Cuma adakah apabila kita lihat sambutan yang baik daripada masyarakat, malah kita mahu masyarakat benar-benar terbela, adakah Kembara Prihatin Negara ini juga akan diteruskan pada masa akan datang, tidak hanya pada waktu COVID-19 saja? InsyaAllah. Pada masa ini, fokus kita adalah untuk membantu rakyat dalam mendepani cabaran. Ya. Namun begitu, apabila kita melihat perkara ini sebenarnya perkara yang baik, yang mana perkara ini dekat, ya, program ini sangat dekat dengan rakyat, kita akan teruskan. Dia tidak akan menjadi halangan bahawa program ini hanyalah untuk ini sahaja. Ya, sebab program ini macam yang kita katakan tadi, dia adalah pendampingan sosial. Rakyat dan jabatan, agensi kerajaan, kita harus bersabar. Ya. Kerana kewujudan kita adalah untuk siapa? Untuk rakyat. Ya, kita nak membantu rakyat. Apatah lagi dengan tagline ataupun jenama Jabatan Kebajikan itu. Perkataan kebajikan itu memang jelas untuk rakyat. Jadi apa yang kita lakukan, rakyat adalah keutamaan kita. Okey, yang penting rakyat didahulukan. Baik, terima kasih diucapkan kepada Puan Fatimah Zuraida Saleh Timbalan, Ketua Pengarah Operasi Jabatan Kebajikan Masyarakat. Kita doakan yang terbaik bagi petugas-petugas Kembara Prihatin Negara. Dan juga kita doakan terbaik untuk JKM sendiri serta kementerian dalam mendampingi dan juga menyantuni masyarakat dan juga golongan sasar. Baik, itu dia kita bercerita tentang Kembara Prihatin Negara. Kita nak akan break seketika, Mac.